Kelurahan Serengseng Aibtu Agus Sudrajat bersama dengan Kapolsek Kembangan Kompol Supriyadi, Kanit Binmas Ibda Edi Suryadi, dan Kapospol Alfa Joglo Ibda Widi melaksanakan sholat taraweh berjamaah di Masjid Nurul Iman RT 10 RW 3 Kelurahan Serengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Dalam sholat taraweh berjamaah tersebut, selaku imam dalam sholat Bapak Ustadz Bohori dan diikuti oleh sekitar kurang lebih 80 jamaah. Sholat taraweh berjamaah sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berjamaah juga sebagai salah satu bentuk silaturahmi kepolisian dengan para jamaah masjid maupun tokoh-tokoh agama. Polisi selalu berada di tengah-tengah masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan harapan warga merasa aman, nyaman, dan tenteram. Sebagaimana arahan dan petunjuk Bapak Kapolsek Kembangan Kompol Supriyadi. Demikian dilaporkan oleh Binmas Serengseng Aibtu Agus Sudrajat. Salam Tribata.